Backpacker, orang kan? Mereka tujuh berjalan enam biasa kita lawan bintang tamu kita Bung Buas, alhamdulillah bebek ya Wan. Apa bebek bawa badan? Bung Buas. Bung Buas. Nah jadi kembali kita pulang pertakunan. Pertakunan. Tadi kan sudah berapa negara beliau sebutkan, beliau sambetakan. Kita kan ingat betakun. Mulai 2008 akhir. 2008 akhir tadi sampai 2019 nang ini sudah banyak kah? Berapa negara kita hitung kah? Kita hitung aja, Bang, kita catat aja, Bang. Anu sekitar ada kah? Negara kandangan. Negara kandangan. Yang anu yang jek orang tuh apanya ya? Apa? Aduh, panggaran yang itu. Nah, jadi kayak ini aja, berapa negara aja lo? Nah, berapa negara aja lo? Bingung lo, nah, apa ya kata-katanya? Ini bingung aja, kan jawab pertanyaan. Jadi mau 20 negara yang sudah dikunjungi, wah inilah mulai 2008 akhir sampai 2019, sedikit salah. Itu ada sudah sekitar 25 negara dengan 200 kota lebih. 25 negara itu rata-rata ya, apa? Negara-negara yang bebas visa ataupun visa on arrival. Kalau yang berpisah kayak ke Mekah, lawan ke Amerika itu karena menang undian, lawan dari beasiswa. Nah, amun kota 200 kota, kota yang terbanyak diunjuki itu di Thailand. Di Thailand tuh dari timur ke barat, dari selatan ke utara itu hampir sudah disinggahi. Kadang-kadang nginep sehari, dua hari, tiga hari. Kadang guring di masjid di Thailand, nyaman masjidnya. Ada masjid juga. Ada masjid banyak. Jadi, ya cuman aja cari tadi empat guring di masjid. Karena empat, nana menggani orang mengajari kekanakan bahasa Inggris di sana. Nah. Berkisah tentang Tabalong. Iya, iya. Mudah belajar bahasa Inggrisnya mengajari kisah Tabalong aja. Wah, ini pinta Tabalong. Udah mengajari saya. Jadi orang tahu Tabalong tuh di mana. Ini mah sambil promosi. Ini sebujurnya duta. Nah, duta wisata, duta daerah. Nang tanpa sadar sudah secara mengenalkan Tabalong benua kita. Adalah gitu, kalau pian tuh salawas berkunjung ke negara orang tuh niat punya tuh hendak datang kepada kita juga. Nah, kebanyakan banyak kayak pang anak melangi cuman penasaran wan benua kita nih ada. Rasa penasaran tuh adalah kadang-kadang cuman nang selama ini ada juga kawanan yang datang kayak itulah belang satu mat dua hari tiga hari karena kebanyakan kena transit aja ke Kaltim apa kayak itulah. Cuma hendak aja juga kitanya tuh kena lawas-lawas di sini. Insyaallah kita juga boleh. Bola tempat geguringan gisan bagian backpacker juga kena kita selama ini kita buat guring lawan orang nah kena kita mudahan kau membangun karena di Tabalong Language Center itu selain belajar bahasa Inggris orang-orang backpacker juga kau guring situ nah kena bagian yang orang-orang asing ini kau kena melajari kekanakan kita orang Tanjung nah mudahannya ada rezekinya cepat realisasi bujur benar kita umatan sudah ulan kita umatan ingat sudah ulan hana untah kunakan tadi napa negara nang paling berkesan menurut pian yang sudah dikunjungi. Nah itu. Tadi nang di awal-awal kita tahu nih negara pemulaan nang berkesannya nang apa? Ada nah ini di 22 25 25 nang berkesan. Berkesan. Nang paling berkesan benar tuh di Rusia panglah sama pas Piala Dunia. Sebulan lebih. Sebulan seminggu lah pas anak-anak libur juga atau pas tapi satu hari sebelum hari raya itu sudah sampai di sana hari raya di sana di Rusia empat makan di KBRI ya kalau kenalan ke dubes di sana kenalan ke kanak-kanak Indonesia yang kuliah di sana cuman bekasannya kenapa di sana karena waktu di Rusia itu nah selain nonton Piala Dunia banyak ketemu kawan-kawan ada kita dia hidup murah nah itu beliau nah ini waktu di Polgogat nih ini waktu di anak nonton Inggris nih nonton Inggris nah kita juga nah ini mau di mana itu ini di Saint Petersburg. Kita 700 km dari Moskow. Jadi kita juga menyiarkan anu apa? Siaran-siaran Gesan TV Tabalong. Gesan TV Tabalong. Apa pemamai bikin di Banjar? Gesan TV Tabalong kau ke Rusia. Itulah canggihnya TV Tabalong. TV Tabalong. Luar biasa tepuk tangan loh buat TV Tabalong. Maka orang banyak foto kita kan ada ID kan. TV Tabalongnya coba lihat aja di Instagram ada. Alhamdulillah. Dari saat itu kita mempromosikan juga daerah itu kira orang tahu. Karena apa? TV Tabalong ini kau ditonton secara streaming streaming kawan streaming kawan mandunia mandunia TV kita nih makanya tepuk tangan lagi loh. Ya, ya, ya.
Aduh, berarti lah, Bang. Berarti anu apa di Rusia? Di Rusia inggih. Anu banyak lah kira sesanguan pian tuh nah di Rusia tuh banyak duit, besar ngumudal duit kah, pakaian keserabaan tuh, makanan kah ya. Juga gitu. Anu waktu ke Rusia tuh lah, mau tiket beres sudah di tangan lah, masuk visa sudah beres karena ada pen ID ya kalau, jadi kita tuh duit di kantong sisa 2 jutaan lagi. Jadi mau dihitung sebulan bisa ada mayo, Bang. 2 jutaan, karena kan ujuk-ujuk ke sana kemari, kita ke Leningrad, kita ke St. Petersburg, kita ke Samara, kita ke Volgograd. Nah, jadi pas di Rusia itu kita sambil begawi ya, begawi juga ada pas di Kaliningrad itu kita sambil majar bahasa Inggris di lawan orang-orang Rusia. Nah ya tadi gunanya yang komunitas deh. Nah kalau di sekolahan, kamu kalau kau guring di sekolahan, wah kau benar. Yang penting kau guring. Kau guring. Tapi kau lagi kau mengajarkan ini, ayo kita ajari. Jadi kita mengajarkan apa? Pertama mengajarkan tabalok, terus mengajarkan duit, angka-angka kan. Nah duit ini 50,000, 100,000, 50,000 di kampungku kawan nukar pisang goreng 50. Jadinya wah ramai juga begitu. Nah orang Rusia semangat belajar bahasa Inggris. Mudahan kita di Tanjung juga kayak ini, kayak itu juga. Jadi kayak apalah, nyaman aja kan, anu pengalaman lawan ya, membuka membuka diri bahwa kita ini kada kada warga Indonesia aja tapi warga dunia sudah. Iya, pada zaman internetnya. Anu bingung takunan apa lagi? Bingung takunan nih. Hapus. Jadi masalah Rusia. Masalah Rusia. Aku mun kawa kena Radita kita ke mana kah misalnya Piala Dunia. Misalnya nonton bola itu kan otomatis berapa juta? Nah, cukup nonton bagian bagian ini kan bagian tiket. Jadi nah ini nangis akan tiketnya lah. Jadi mun kakawanan di Tanjung nih hendak nonton Piala Dunia karena ibu duit. Sebenarnya di sana tuh bisa jadi duit. Jadi kayak apa caranya? Caranya kayak apa? Anu kayak kemarin kayak semalam kita lah pas Kolombia kalah. Taruhan enggak? Kadang-kadang kan taruhan. Taruhan. Ada taruhan. Taruhan. Di Kolombia kalahnya main bola lah lawan Inggris sesenya. Nah, bagian fans Kolombia ini tiketnya hanya kan sudah nukar tiket sampai ke putaran selanjutnya ke final. Nah, kita mau mutikin yang itu nyebulikan kan pakai lagi. Mau bulentik. Mau bulentik ibadah. Itu Bang, batu jual. Kalau wan bikin yang hendak main Pak itu waktu itu Inggris dan Sweden jual tiketnya berujung nih $100 kadang-kadang. Mancalo lah biar lah. Kada jual Bang. Kalah mancalo. Harga tiketnya harga murah juga kan gratisan. Oh, jual anyo jual sukarela gitu lah. Cepat aja. Oh, jual cepat ini. Anu istilahnya tuh siapa bari urang lah. Itu. Nah, berujungnya anu apa mencari duitnya salah satunya nuker tiketnya. Tiketnya larang kalau nonton Piala Dunia itu. Sekitar yang paling murah nang putaran anu aja sejutaan. Iya. Makanya ulun tadi terpikir. Jadi kayak apa supaya kalau masuk tapi kan sidin pe bisnis. Mun aku Radit lah bung buasa terpikir membawa madu ke sana, membawa hintalu jeruk. Bejul lapak. Ulun anu bahasa kumandai. Hintalu jeruk. Anu apa ngarannya aja sih? Asam. Nah, ada nak kata terpikir semalam tuh padahal lah jaka kita tuh membawa bendera Indonesia di sini banyak ngambil di sini kan murah lah. Iya. Jual pas Polandia main tinggal dibaliknya lagi. Kita nuker saya 70,000 di sana jual $100 sama ayo. Ujung banyak. Iya. Padahal tinggal balik aja karena menjahit kada kita. Itu salah satunya cara kita berjualan. Iya. Anu teknik jualan. Nah, sekalian mendapat yang tadi makanya sangunya sedikit aja. Ya pas-pasan tadi Pang udah. Itu Pang caranya kalau transportasi kan jadi masalah karena selama Piala Dunia itu pemerintah Rusia menggratiskan transportasi lah. Sampai kita ke supporter. Bujur segala supporter. Nah, nang keempat ini kan fans Inggris bagian fans Inggris sana. Inggris main di Volgograd ke sana kita. Inggris main ke Samara ke sana ke Moskow main nonton di situ. Nah, karena ada banyak juga yang dapat tiket gratis nang dari Facebook, karena ada gabung Facebook. Banyak orang yang ini kemambil aja jambil. Wah, nyaman tuh, Bang. Ya itu pengalaman pertama kita nonton Piala Dunia. Jadi ya berpuluh-puluh tahun nonton Piala Dunia di TV ya harusnya banyak nyamuk banget. Sekali saya bujur rame banget. Kira pian nih orang yang pertama kira-kira mulai orang Tanjung. Walau alam. Cuman kalau aku nih sekira kau membukakan mimpi kekawanan bahwa kita nang orang bebaya ekonomi menengah ke bawah nih ya kalau bebaya ada nih. Artinya itu bukan sebuah mimpi, tapi bisa dijadikan kenyataan. Amun hendak mengembang apa hendak tahu hendak belajar dan niatnya bagus pasti ketemuan aja. Iya, nggih. Bebulek pulang nih. Anu pulang masalah pian tadi menyambat masalah language apa-apa. Tabalong language center. Nah, tabung apa? Bah. Tabalong language center. Nah, itu lah betel sih. Iya, tap 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 tap. Nah, ya ada kita.
Tabalong Great Pretender ya. Itu tuh pian seorang kapan dirinya atau anu apa latar belakang kenapa jadi pian mendirikan gitu? Jadi waktu mendirikan itulah kita mulai babulik kuliah di S2 di UNY Jogja. Kita bulik, kita pikir majar bahasa Inggris tuh di sekolahan tuh kada puas, kita ada outputnya hasilnya. Kita lapah cuap-cuap apa-apa karena kan kayaknya lewat aja, apalagi bahasa Inggris wah ini kurikulum 2013 berkurang masuk 2 jam jadi 2 jam kan terbalik nih. Lalu kita ide bikin Tabalong Language Center. Ini pas lagi majar itu pas pian majar lah kita melajari kekanakan tuh TOEFL preparation nih nang bikin kelas 3. TOEFL preparation tuh kenapa kita majar itu karena ini persiapan ujian nasional. Jadi kan selajur belajar preparation tuh kena ujian nasional dapat imbah itu kena kuliah kada ngalih lagi nya TOEFL preparation. Ya jadi belajar preparation persiapan ada bilangannya. Preparation nah gara-gara Tabalong Language Center itu nang rezeki kita diberi beasiswa oleh pemerintah Amerika. Bulan 2017 itu dari sebulan kita di Amerika dan mengunjungi 4 negara bagian, Washington DC, Detroit, Atlanta, lawan Los Angeles. Itu dibiayanya ditanggung pemerintah Amerika. Disangui di ini hotelnya guring di Hilton, di Wyndham, di Santa Monica. Apa pokoknya wah tuh Bang dah. Pianter belum tuh berapa negara bagian juga sebuting Kanada. Oh, Kanada lah. Kanada. Mudahan ngene bahasa tadi ya kita. Insyaallah kawan. Ayo makanya mudahan juga kawan yang di Tanjung nang ada passionnya anak ke situ, anak menangkan bahasa asing. Kenapa kita ada berkumpulan gitu nah. Kita ada Tabalong Language Center, tempatnya kita bisa berkisahan, kita bisa ini insyaallah. Ya jadilah orang Tabalongnya harap pada tetangga-tetangga ya. Bojor benar. Buktinya Bung Buas gitu nah. Salah satunya. Orang Tanjung. Tahu tulaknya apa ya? Iya, bojor. Jadi pemirsa, Tabalong nang ada di rumah lawan penonton nih lah. Jadi kisah beliau ini sangat menginspirasi benar. Inspirasi benar. Artinya sangat memotivasi kita. Sangat memotivasi. Supaya kawa juga berjalanan dengan biaya murah, biaya yang minim, kawa kemana-mana. Nah, kemudian pulang nih artinya sudah pian kisahkan banyak sabertaan perjalanan pian segala macam sebuting kehendak pian ke depannya nih mungkin nang belum tercapai rencana 2019 kan jar orang bahasa milenial wah ini karena milenial tuh statement ini ada pang cita-cita lah mudah-mudahan 2019 kecapaian mungkin ada juga ya usahakan terus gitu nah rencana hendak ke Inggris pang gitu nah masa guru bahasa Inggris kan suara Inggris jadi belum pernah pian ke Inggris lah ada suara tapi kan ke Amerika suara kan kita kan belajar Amerika Inggris sekarang mencari Inggrisnya kata ujar orang tuh Inggris British. Nah anak ke situ anak nonton Liverpool kah sekali tapi yang jelas intinya anak membuktikan bahasa Inggris kita di sana kayak apa dipahami orang Inggris kan dah bejor intinya kita ibaratkan ayam tuh anak bersaung jangan jadi ayam berumahan bujur benar rambut ini jadi itu tadilah kemudian rencana itu pang dan insyaallah kalau Desember kita rencana ke Maroko. Maroko lagi usaha karena kita ada magang di sana 2 minggu belajar mengajari orang-orang Maroko belajar bahasa Inggris di sana. Jadi ada kawan yang sekolahan guru bahasa Inggris di sana. Jadi kan kita bisa ya saling tahulah anu. Jadi bepasan sambil bahasa Inggris belajari bahasa kaluar. Bahasa bujur kita ada kan tipe Tabalong ada. Nonton streaming. Karena kita kadang-kadang menepayakan nih wadah ya Pak. Ini gegicak ya. Ini kita digodor. Ada kita pun. Ada kita ada arsip nih tuh. Jadi kita tambahkan mandai kita tambahkan mandai bingungnya mandai apa rasanya. Cuma membawa rawa lagi. Iya. Pesawat kada boleh lah kok. Baunya. Pian pian bulan anu ke Maroko lah. Pian bulan Juli berokola. Tidak boleh. Insyaallah mudahan minta doanya aja lawan minta dukungan kekawanan lawan orang-orang di Tanjung sini mudahan tercapai cita-cita tuh. Nggih, Bung Buas. Nah, apa istilahnya? Apa? Nggih. Terus kita sedikit minta waktu. Misalnya nih
beban kanak-kanak handak empat belajar kayak pak ilmu backpacker kemana atau Allah. Mungkin langsung japri kayaknya jalur pribadi betakon kamu aja kan bergabung di kita di Tabalong anu apa di Instagram kita kakena Tabalong Red situ atau ke Tabalong Language Center kayak kita melihat kanak-kanak belajaran di Sabtu Minggu atau kita hari Jumat kakena sore mungkin hendak berkumpulan atau apa pokoknya ya kita terbuka tempat kita apalagi gisan orang Tanjung atau mungkin hendak kan usah berjalanannya mencari beasiswanya kan juga mungkin kita bisa sharing-sharing karena sekarang kan ada kawanan kita nang sekolah ke Cina kan haratnya ya kalau nang ke Cina nah tapi kan bagiannya itu kan ada juga biaya yang dikeluarkan nah kalau ini kadang-kadang kalau kayak kita ke Amerika tadi kan 100% membawa modal burit aja kita membawa tas aja dibiayai orang gitu bawa diri aja ya lo bawa diri aja buritnya membawa tas orang bebas ini kira-kira ibarat napa jurang to peribahasa waktu yang mempertemukan kita maka waktu pula yang memisahkan panjang mana lagi kisah padahal banyak. Tapi insyaallah mudahan apabila kita undang pulang alhamdulillah makasih banyak jadi sabuting bukan pesan terakhir himbauan pasan pian gesan masyarakat Tabalong masyarakat anak mempati jejak kayak pian nih ya Pak gitu iya jadi mun gisan kekawanan gisan orang-orang benua ya kalau bisi impian jangan ditahan-tahan iya cari caranya jangan sampai di situ aja artinya Anda punya mimpi itu udah bagus wujudkan ini yang lebih bagus lagi wujudkan buktikan tapi yang utama adalah bahasa asing atau bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya bahasa Cina kah bahasa Jepang pelajari bujur-bujur karena itu penting skill kita selain kita mampu skill kayak yang lain bahasa atau alat komunikasi itu sangat utama yang paling utama itu paling utama jadi jangan pernah bosan belajar bahasa asing itu aja bujur makasih banyak kami makasih nah jadilah pemirsa yang ada di rumah lawan penonton yang ada di studio ini Pak episode kita minggu ini tokoh inspiratif kita di acara Duo Bereramang Bapak Ahmad Hanapi atau biasa, Bung Buas atau lagi Bung Iping. Jadi kita ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sini ini kawa bermanfaat dan bisa kawa diambil hikmahnya di orang tuh. Apa yang disampaikan sini pian ambil aja apa yang kami pandirakan tuh disaring gitu nah. Soalnya kan takana-kana ngarannya gindu bererema. Takana baik, takana salah. Takana serius banyak bereremangnya. Tapi amon sagan siden tadi itu banyak ilhamnya ilmu yang gitu. Nggih, bujur benar ya. Nah, lah. Nggih. Kami di sini yang mengawani sampean ulun Jaya Ginmayo ulun Radit lawan Bung Boas mau ucapkan terima kasih atas segala perhatian pian bertaan salah hilapnya kami mohon maaf wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.